Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di YouTube channelnya aku, Umi Lulu. Alhamdulillah bisa share kegiatan hari ini lagi ya teman-teman. Ini videonya kalau nggak salah di hari Sabtu ya teman-teman. Aku ambilnya dari kegiatan aku ini sampai malam ya teman-teman. Sampai esok paginya aku ambil video ini. Aku awali dengan aku buka paket ya teman-teman. Ini paketnya aku beli di sini aja. Ini harganya 135. Terus ongkirnya ke sini kurir yang antar itu 10.000 ya teman-teman. Ini aku ada pesan tudung saji karena aku nggak punya tudung saji. Makanya aku beli tudung saji ya teman-teman karena banyak lalat di rumah. Dan takut juga ada cicak ya teman-teman. Dan ini lanjut aku untuk cuci pakaian ya teman-teman. Karena pakaian aku tuh gak terlalu banyak. Tapi kalau tiap hari gak nyuci ya bakalan numpuk juga ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, subscribe di channelnya aku. Dan teman-teman yang selalu nge-share video aku, terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aku angkat airnya dari kamar mandi ya teman-teman, karena aku nggak pakai selang, makanya aku angkat pakai baskom aja. Teman-teman lagi pada kampain nonton video aku, boleh dong ditulis di kolom komentar jam berapa nontonnya dan aktivitas apa aja yang sudah dilakukan hari ini ya teman-teman. Apakah udah nyuci atau belum? Dan bagaimana dengan cuaca tempat teman-teman semua? Kalau di sini nih hujan ya teman-teman. Ini posisinya aku lagi jemput anakku pulang sekolah ya teman-teman. Karena anak-anak itu kalau puasa masuknya jam 8, pulangnya jam 10 ya teman-teman. Jadi ya beginilah cuaca di tempat aku ya teman-teman. Dan alhamdulillah udah sampai di rumah, baru hujan deras ya teman-teman. Biasanya kalau bulan puasa itu kan panas ya teman-teman. Tapi ini di sini tuh jarang sekali panas ya. Sehari dua hari panas, habis itu besoknya hujan deras. Tetap bersyukur ya teman-teman, apapun cuaca itu semoga menjadi rahmat untuk kita. Dan waktu aku masak untuk berbuka puasa, aku nggak rekod ya teman-teman. Aku masaknya yang simple aja karena lagi mager aja. Ada telur ceplok, tumis kangkung. Telur ceploknya dimasak pedas ya teman-teman. Dan kedondong aku cacah campur dengan terasi, dan ada teh manis, air putih, dan juga ada kue legit ya dan kurma ya teman-teman. Alhamdulillah atas rezeki yang Allah kasih. Dan ini habis isya aku lipat pakaian, tapi tidak aku rekod karena aku tidak pakai hijab ya teman-teman. Dan aku masukkan langsung ke lemari aja. Dan ini cucian yang kemarin dulu ya teman-teman, belum aku lipat. Makanya mumpung ada niat untuk lipat pakaian, makanya aku lipat pakaian. Dan ini sekitar setengah lima aku terlambat bangun ya teman-teman, karena aku lagi nggak puasa mungkin ya, makanya aku kesiangan ya teman-teman. Alhamdulillahnya ada stok bumbu di kulkas yang sudah aku taruh di chiller, makanya nggak beku ya teman-teman. Jadi aku bisa masak menu satu menu aja, yaitu udang dicampur dengan tahu ya teman-teman. Dan ini sebelum azan subuh ya teman-teman, aku biasa itu habis sahur nggak tidur dulu, aku selesaikan dulu cucian piring, baru aku aktivitas yang lainnya, misalnya tidur atau enggak. Rencananya sih ini hari Minggu aku mau ke pasar ya teman-teman, insyaallah kalau enggak hujan. Karena stok ikan aku itu enggak ada ya teman-teman. Ada sih ada, cuma beberapa, satu macam aja kayaknya, ada ikan layang ya teman-teman. Karena ikan layang itu kesukaan anak-anak, makanya itu aja yang aku beli. Makanya itu aja yang sering aku beli maksudnya. Mohon maaf ya teman-teman beribet. Dan aku mau tanya kabar teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat, semoga bahagia. Yang lagi sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya.
yang lagi ada masalah, semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan yang terbaik untuk pejuang garis 2. Semoga Allah segera memberikan anak yang soleh dan soleha, dan untuk pejuang 1K dan 4K semoga segera dimonetisasi dan segera gajian. Ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya dari video aku. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari video aku dan sedikit semangat yang bisa aku tularkan ya teman-teman. Dan ini penampakan dapur aku yang menurut aku rapi ya teman-teman, tapi kalau menurut teman-teman kurang rapi, mohon maaf ya teman-teman. Ternyata hari ini hujan ya teman-teman, jadi batal buat aku ke pasar. Mungkin aku hanya masak telur lagi ya teman-teman, atau ikan apakah yang ada di kulkas. Sekian video dari aku ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.